Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fas'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amali salih وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. الحمد لله kita bisa melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Al-Imta Syarah Matan Abi Suja' yang ditulis oleh Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, langsung saja pembahasan kita pada hari ini. Kita masuk ke pembahasan haji yang kedua. Yang ketiga. Setelah pertama kita membahas pengertian haji dan semacamnya, kemudian kita membahas juga rukunnya yang kedua, dan sekarang kita sebelum membahas wajib-wajib haji, membahas dulu tentang sekilas tentang umrah. Taib, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah wa arkanul umrah thalathatun الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. Kata Abi Suja', beliau mengatakan rukun umrah ada tiga, ya, hanya tiga, ya. Tapi nanti dijelaskan dalam syarah itu ada lima. Pertama ihram, yang kedua tawaf, dan yang ketiga sa'i. Kemudian ditambahkan satu, kata Abu Suja', wal halqu awit taksir, memotong rambut, ya, al halqu memotong secara habis dan taksir memotong sebagian, menurut pendapat, menurut salah satu di antara dua pendapat. Naam. Jadi sejatinya rukun umrah itu sama saja seperti rukun haji, kecuali di umrah tidak ada wukuf di Arafah. Ya, arkanul umrah hiya kullu arkanil haji illa al-wukuf. Di umrah tidak ada wukuf, sisanya sama dengan haji. Kemudian kata pensyarah, al-umratu lughatan az-ziyarah. Ya, hampir sama dengan haji. Ya, haji juga secara bahasa, haji secara bahasa al-qasdu, ya, al-qasdu mutlaqan. Ya, kalau umrah secara bahasa adalah az-ziyarah mutlaqan. Kemudian secara syariat, secara istilah ulama fikih, ziyaratu baitillahil haram ala wajhil khusus. Ya. Mengunjungi Baitullah al-Haram dengan sifat-sifat tertentu, dengan kegiatan atau dengan sifat-sifat tertentu. Taib. Kalau dalam kitab lain dikatakan ya ziyaratu baitillahil haram li ada'in nusuk, ya. Hampir sama dengan pengertian dalam haji. Ya, li ada'in nusuk. Kemudian kita bicara hukumnya. Hukum dalam mazhab Syafi'i, umrah itu wajibah. Wajibatun fil umri marratan mata tawafaratis syurutu ala tarakhi. Dia wajib. Umrah dan haji dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib. Ya, hukum umrah yang mu'tamad indal madhab, yakni wajib satu kali seumur hidup sebagaimana haji jika telah terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana juga haji,
dan dia wajib ala tarakhi, boleh nanti-nanti, tidak harus alal faur. Ya, alal faur sama juga seperti haji. Dalilnya bagaimana? Qala ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Lalu keutamaannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ila al umrah kaffaratan lima bainahuma. Jadi antara umrah yang satu dengan umrah yang lain itu sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa. Rawahul Bukhari wa ghairuhu. Waktuha jaizatun fi ayyi waqtin. Waktunya boleh kapan saja. Tidak seperti haji. Haji itu waktunya ada. Ayyam ma'dudat, ya. Bulan al-hajju ashurum ma'lumat, kan gitu. Al-hajju ashurum ma'lumat. Dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya. Jadi haji itu ada waktu-waktu tertentunya. Dari tanggal 8 kalau tidak salah, amalan haji itu amalan haji dimulai dari tanggal 8, ya, dari tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Tapi bulan-bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi dia waktunya terbatas. Beda dengan umrah, setiap tahun boleh. Ya, setiap tahun boleh. Dan sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad itu umrah haji hanya sekali ketika haji wada', sedangkan umrah itu Nabi lakukan 4 kali sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Pertama umrah Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, lalu yang kedua umrah Al-Qadha' tahun 7 Hijriah, dan yang ketiga umrah setelah perang Hunain pada tahun 8 Hijriah di bulan Syawal kalau saya tidak salah, ya. Kemudian yang terakhir tahun ke-10 Hijriah bersamaan dengan haji wada' beliau. Taib. Kemudian beliau menjelaskan lagi wajibatul umrah, wajib umrah. Ya, kita sudah tahu ya bedanya wajib dan fardu atau rukun. Hanya dalam mazhab Syafi'i aslinya fardu dan wajib itu muradif, sinonim, sama. Tapi dalam pembahasan haji dibedakan. Kalau fardu atau rukun itu kalau tidak dilakukan hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan denda, dam. Sedangkan wajib itu kalau tidak dilakukan hajinya tetap sah selama dia membayar, dan dia wajib membayar apa? Denda. Wajib ihram, wajib umrah, afwan. Pertama al-ihramu minal miqat. Ini wajib. Al-miqatul makani, ya, miqat makani seperti haji. Jadi miqat itu ada dua, miqat zamani dan miqat makani. Insyaallah akan dibahas di pembahasan wajib haji lebih detailnya. Wa man fatahu al-ihrama minal miqatil makani fa'alayhi an ya'uda ila al-miqati wa yuhrimu aw 'alayhi fidyah dzabhu syatin. Jadi miqat ihram di miqat, ya. Jadi miqat makani bagi orang umrah yang di luar Makkah itu ada sama seperti haji, ya, sama seperti orang yang ibadah haji bagi orang yang bukan asli Makkah, orang yang di luar Makkah. Tapi kalau bagi orang yang di Makkah, ya, itu miqatnya ada Al-Ji'ranah, Tan'im dan Hudaybiyah. Jadi orang yang berada di Mekah kalau mau umrah dia keluar dulu ke tanah halal. Di antara tempat yang afdal itu 3, Ji'ranah, Hudaybiyah dan Tan'im. Kalau bagi yang di luar Mekah, ya, miqat makaninya sama seperti orang yang berhaji. Insyaallah itu pembahasannya di pertemuan berikutnya. Baik, jadi kalau dia tidak ihram dari miqat, maka dia wajib membayar dam,
ya, dia kembali, wajib dia kembali ke tempat miqat tadi atau dan berihram di sana atau bayar dan menyembelih satu ekor kambing. Yang kedua, ijtinabu muharramatil ihram, menjauhi larangan dalam ihram sebagaimana haji, seperti memakai pakaian yang berjahit, memakai sepatu yang menutupi mata kaki, memakai penutup kepala ya seperti kopiah atau imamah ya sorban, dan juga mubasyaratun nisa ya, ini akad nikah dan yang lain-lain seperti juga ibadah haji, tatayyub yang memakai wangi-wangian, menjauhi segala larangan ketika ihram. Ini wajib haji. Kemudian kita membahas rukun umrah, fardu umrah. Nah, di matan kan beliau hanya menyebut 3 plus ditambah 1 dan itu ala ahadil qaulain, menurut salah satu qaul. Di pensyarah menjelaskan pertama rukun umrah adalah ihram. Nah, bedanya apa dengan yang wajib ihram minal miqat? Rukun ihramnya itu wajib. Al-ihram ma'an niyah, itu rukun. Maaf. Al-ihram ma'an niyah, ihram beserta niat itu adalah fardu karena dia ibadah harus dengan niat ya, wajib hukum niat di situ. Al-ihram ma'annya, sedangkan ihram di miqat, nah ihramnya itu fardu, ihram di miqat itu wajib. Wa huwa qasdu baitillahi ta'ala li ada'in nusukil umrah, ini dia maksudnya ihram. Al-ihramu ma'an niyah, sebagaimana haji kemarin. Dia maksud mendatangi Baitullah untuk mengerjakan manasik umrah. Wa yakunul ihramu minal miqatil makani al-muhaddad. Nah ini, kalau yang ini itu wajib, wajib umrah, bukan rukun umrah. Ihram ma'an niyahnya fardu, ihram di miqat itu wajib. Jadi ya, miqat makani yang telah ditentukan likulli jihatin qabla dukhuli Makkah al-mukarramah, sebelum dia masuk ke kota Makkah. Lalu mengucap niatnya, kalau mau diucapkan, nawaitul umrata an nafsi aw an ayyi syakhsin i'tamara anhu. Ya, aku niat umrah baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang dia umrahkan. Rukun yang kedua adalah tawaf. Ya, tawaf umrah namanya. Ya, memutari Ka'bah 7 kali dan disyaratkan padanya harus suci. Karena yang namanya tawaf itu minal asya allati iftaqara ala taharatin. Ya, di antara 4 perkara yang membutuhkan wudu, yang membutuhkan dalam keadaan suci. Ya, seperti ada 4 kan, salat, tawaf, masul mushaf, memegang mushaf, dan lamsul mushaf, menyentuh, atau hamlul mushaf, membawa mushaf. Sedangkan sa'i baina safa wal marwah wa yustahabbu an yakuna ala taharatin. Nah, kalau sa'i itu hukum taharah itu sunnah. Beda dengan tawaf itu syarat. Kalau enggak taharah enggak sah. Itu sudah kita bahas di pembahasan haji kemarin. Yang keempat, al-halqu awit taksir, nah, memotong rambut. Wa aqallu taksir thalathu sya'rat wa huwa ruknun alal mu'tamad, sebagaimana haji kemarin. Minimal yang dipotong 3 helai rambut. Kalau bagi laki-laki afdolnya motong sampai habis al-halqu ya, sedangkan bagi wanita itu 3 helai rambut. Bagi wanita itu memendekkan saja ya, memendekkan, dan minimal itu 3 helai rambut. Taib, dan ini yang mu'tamad dalam madhab, pendapat yang rajih dalam dalam Fathul Qarib dia jelaskan wa huwa rajih. Yang rajih al-halq wa taksir, termasuk rukun umrah sebagaimana juga di haji. Lalu at-tartib kama sabaqa dzikruhu. Tertib ya, urut sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya di juga pembahasan haji. Nah, kemudian beliau menjelaskan kegiatan umrah, a'malul umrah ya, secara urutan. Dan di sana nanti dijelaskan mana yang jadi a'mal umrah itu ada 3.
secara garis besar ada yang fardu atau rukun, ada yang wajib, dan ada yang sunnah. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini urutan kegiatan umroh dari awal sampai akhir. Nanti dijelaskan mana yang fardu, mana yang wajib, mana yang sunnah oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Pertama, awalan al-ghuslu sunnah. Nah, ini mandi diantara mandi-mandi sunnah. Meskipun mandinya sunnah, tapi niatnya wajib karena dia ibadah. Ya kan? Fa in ajaza tayammama thumma fa'ala ma ya'ti. Kalau enggak bisa mandi, enggak punya air, atau ada alasan, ada uzur syar'i ya, atau uzur hissi, mani'un hissi dan mani'un syar'i sebagaimana pembahasan di tayammum ya, maka dia bertayammum. Setelah dia mandi, lalu apalagi yang dilakukan? Tajarradar rajulu minatsiyabil makhithah walubsu ar-rida wal izar wa adami lubsi hidain satirun lil ka'baini. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit ya, harus berpakaian ihram yang sudah disebutkan sebelumnya, yang menampakkan pundak sebelah kanan, dan memakai rida ya, walubsur rida ya, walubsur rida apa namanya, memakai rida baju dan izar sarung ya, dan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, dan tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki ya, seperti khuf ya. Kan khuf syaratnya kalau mau diusap itu menutup mata kaki. Ini wajib ya, ini adalah wajib. Ammal mar'ah fatuhrimu bimulabasit bimalabisiha bimalabisiha ma'akashfil wajihi wal kaffain. Kalau perempuan boleh dia memakai pakaian yang berjahit ya, pakai gamis ya, pakai gamis dan memakai penutup kepala, tapi dengan syarat tidak boleh menutup wajah dan kedua tangan ya. Kalau laki-laki tadi pakaiannya tidak berjahit, memakai rida dan memakai izar sarung, dan tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki, artinya pakai sendal biasa. Sendal eger boleh, sendal jepit boleh, maafin muskilah. Penting tidak menutupi mata kaki. Kemudian, apain lagi? Sholat dua rakaat. Ini sholat sunnah ihram. Dan kita tahu sholat sunnah ihram itu sholat sunnah yang ada sebab. Zatu sebab, dan sebabnya mutaakhir. Karena dia sebabnya mutaakhir, artinya sholat dulu baru ihram. Sebagaimana istikharah, maka tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Yang boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang itu sholat sunnah yang zatu waktin, yang punya waktu. Atau sholat sunnah, sholat fardu boleh, qadha boleh ya. Atau sholat sunnah yang sebabnya itu mutaqaddim dan muqarin, berbarengan. Lalu wa yustahabbu an yaqra fi raka'atil ula ba'da al-fatihah suratal kafirun. Membaca surat ketika sholat sunnah ihram itu surat al-fatihah rakaat pertama, dan membaca surat al-kafirun. Lalu di rakaat kedua surat al-fatihah juga, dan membaca surat al-ikhlas. Lalu yang kedua, al-ihramu ma'an niyah. Nah, ini rukun, ihram dengan niat. Ihramnya ini rukun. Dan ihram di tempat miqat, miqat makani, itu wajib. Lalu mengucapkan talbiyah sampai kapan? Ila an yara al-mu'tamiru al-ka'bah. Ini sunnah. Dari dia berihram, dari miqat tempat dia berihram, lalu setelah itu mengucapkan talbiyah. Ya, sampai kapan? Sampai si orang yang umrah tadi melihat Ka'bah. Yang ketiga, setelah tiba di Ka'bah, ngapain lagi? Tawaf. Ya, melakukan tawaf. Yadkhulu Makkah fayatufu tawafal umrah mubasyaratan, ay biduni tawaf qudum, biduni tawafi qudum. Balla yushra' lahu. Nah, kalau dalam haji kan kita
disunahkan untuk tawaf qudum. Tapi kalau orang yang umrah ketika tiba di Ka'bah langsung tawaf umrah, tidak usah, bahkan tidak disyariatkan melakukan tawaf qudum. Langsung dia tawaf umrah 7 kali putaran dalam keadaan suci. Ini rukun. Wa yabda'u minal hajaril aswad, sama, dimulai dari Hajarul Aswad. Dan disunahkan an yastalima ar-ruknal yamani wa yad'u indahu. Disunahkan juga untuk menyentuh rukun yamani dan berdoa di sana kalau memungkinkan. Baik. Yang keempat, shalah rak'ataini khalfa maqam Ibrahim. Ya, ini salat sunnah tawaf. Ini sunnah, salat sunnah tawaf ini sebabnya mutaqaddim, tawaf dulu baru salat. Beda dengan salat sunnah ihram, salat dulu baru ihram, mutaakhir. Nah, jadi setelah tawaf dia melakukan salat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, tempat jejak kaki Nabi Ibrahim itu, dan hukumnya sunnah. Bacaannya apa? Sama dengan salat sunnah ihram. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Jadi suratnya pendek-pendek lah. Ya, insyaallah kita hampir hafal semuanya. Ya, umat kaum muslimin hafallah 2 surat pendek tersebut insyaallah. Yang kelima, as-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Setelah itu, setelah tawaf lalu salat 2 rakaat, melakukan sa'i Safa dan Marwah. Bagi saya ini, karena alhamdulillah saya pernah umrah, ini tahapan yang paling capek menurut saya, ya sa'i ya antara Safa dan Marwah 7 kali. Dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Ya kan, annya bada bis Safa wa yakhtim bil Marwah sebagaimana haji. Ini rukun. Lalu yang keenam, setelah itu al-halqu awit taqsir indal Marwah au fi ayyi makan. Setelah dia sa'i ya memotong rambut, bisa di Marwah tadi ya atau di tempat lain. Ya, di tempat lain. Seingat saya itu di sana menyediakan berbagai tempat cukur rambut di dekat Ka'bah itu ya. Naam. Setelah itu ba'da dzalika yatahallal al-mu'tamir yatahallalu al-mu'tamiru min al-ihram wa yantahi wa tantahi umratu. Setelah itu selesai dia tahallul, boleh lagi dia melakukan hal-hal yang diharamkan ketika dia ihram. Boleh dia pakai wangi-wangian, boleh dia memakai pakaian berjahit, boleh dia mencumbu istrinya dan yang semisalnya. Jadi umroh ini lebih singkat ya, bahkan kalau pengalaman saya kemarin sekitar 1 jam ya. Seingat saya 1 jam ya. 1 jam itu sudah selesai semua kegiatan umroh ya. Cepat ya. Beda dengan haji ya, itu dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya, dan itu 8, 9, 10, 11, 12, 13, sekitar 6 harian. Dan ibadah-ibadah haji, perbuatan haji lebih banyak daripada perbuatan umrah, dan waktunya juga lebih panjang. Ya, makanya kalau orang Indonesia umrah biasanya seminggu bisa, kalau umrah fokus umrah saja ke Mekah Madinah saja itu seminggu sudah selesai. Karena umrah itu sehari selesai, bahkan bisa waktu sejam atau 1,5 jam sudah rampung. Apalagi yang disunahkan, wa yusannu an yashraba min ma'i zamzam, minum air zamzam. Ya, kesempatan kita minum air zamzam itu banyak ya, di Masjid Nabawi ada, di Mekah banyak itu, tinggal ambil pakai gelas, ada yang ada di tempat dispenser itu banyak. Ya, ada yang dingin, ada yang hangat, silakan tinggal milih. Ada yang es ya, yang dingin es gitu. Ada yang biasa, itu tinggal, itu kesempatan kita untuk minum air zam-zam, air yang penuh berkah. Ya, lalu berdoa. Ya, setelah minum berdoa, terserah minta doa apa saja. Wa yustahabbu an yashraba ja'ian muta'attishan li syurbi. Disunahkan
minum zam-zam itu ketika sedang haus banget, ya disunahkan. Ala kulli hal, ya kegiatan umroh kan membuat kita capek, khususnya tawaf dan sa'i itu membutuhkan tenaga karena di sana ada lari-lari kecilnya. Setelah itu kita bersegera untuk minum air zam-zam setelah selesai seluruh kegiatan umrah. Kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Fa'idah, idza arada an yaquma bi umrah bi umratin thaniyah li nafsihi aw li ghairihi fa'alaihi an yakhruja ila miqatil makani li ahli Makkah al-hil. Nah, kalau ada orang dia sudah umrah, nah dia akan melakukan umrah untuk orang lain, atau dia mau umrah lagi, enggak cukup sekali, dia pengen sehari itu umrah dua kali, bisa ya. Dia umrah nih, misalnya dia pagi udah umrah, nah nanti sore dia mau umrah lagi, bisa. Caranya bagaimana? Dia harus keluar dari tanah haram, keluar cari tanah halal. Itu apa namanya, li ahli Makkah. Ya, ketika dia sedang berada di tanah haram selesai umrah, dia masih tinggal di Makkah. Ya, kalau dia mau umrah lagi kedua kalinya, maka dia keluar cari tanah halal, lalu mulai ihram dari situ. Tempat-tempatnya yang wa yuhrimu minhu wa aqrabul mawaqitil makani hatan'im. Nah, kata Syekh, tempat yang paling dekat, ya miqat makani yang paling dekat itu adalah tan'im bagi orang yang berada di Makkah. Dia keluar ke tanah halal. Nah, tempat yang paling dekat untuk miqat adalah tan'im. Dan tadi sudah kita sebutkan di antara miqat bagi ahlu Makkah ketika mau umrah itu ada tiga, ya ada tiga, Ji'ranah, lalu Tan'im, lalu Hudaybiyah. Sedangkan kalau haji itu kan di sini jelaskan, kalau orang ahlu Makkah mau haji, di mana dia ihram, ihramnya dari rumahnya bisa. Nah, itu bedanya dengan haji. Ya, kalau orang mau haji, dia ihram dari mana? Ahlu Makkah, penduduk Makkah, dari rumahnya, minal bait awil masjid. Tapi kalau umrah harus keluar dulu ke tanah halal dan memilih salah satu di antara Ji'ranah yang afdal, ya Ji'ranah, Tan'im atau Hudaybiyah. Tapi kalau enggak di situ, yang penting di mana saja tanah halal selain tanah haram, dia keluar ke tanah halal dari dimanapun bisa dia mulai ihram dari situ. Faedah, yusannu raf'u sawti bitalbiyah. Ini ya disunahkan untuk meninggikan suara ketika talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya. Wa tata'akkadu 'inda ar-rukubi was-su'ud wal-hubut. Nah, sunnah tadi menjadi muakkad, menjadi semakin ditekankan ketika dia naik kendaraan, ya, ketika dia naik atau ketika dia turun. Dan ketika berubah situasi seperti dari siang ke malam. Ya, berubahnya kondisi. Walau dzu talbiyah, lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, ya, yang bisa kita bahas dan kita telaah pada kesempatan hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas wajibatul haji, ya, karena ini cukup panjang, jadi enggak mungkin kita bahas hari ini. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.